Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kalimat suci dan mulia ini dikejar oleh orang-orang beriman untuk diucapkan melalui lisan mereka karena mengejar apa yang sudah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah dari kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah sebagai kalimat syukur dan berterima kasih kepadanya, dan pasti janji Allah tidak akan mungkin luput. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur adabku amat pedih. Tapi sayang, sedikit sekali orang-orang yang memahami masalah ini, padahal sangat mudah untuk dilakukan. Dan itu Allah sebutkan juga dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tapi sayang, sangat sedikit hamba-Ku yang berterima kasih. Maka jadilah orang-orang yang justru berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Tentunya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan Allah jadikan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dan juga dijadikan ibadah. Dan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah setelah memuji dan memuja Allah alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah menyelesaikan doa menghadapi kesulitan. Bagaimana seorang Muslim telah diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa selamat dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ini sudah kita pelajari dan sudah kita syarahkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang insya Allah kita masuk ke bab doa baru. Bab 36, doa berhadapan dengan musuh dan penguasa yang zalim. Kalau kita berhadapan dengan musuh atau orang yang memusuhi kita, ya, atau mungkin ada penguasa yang zalim. Tentu di sini teman-teman, kalau kita sedang membahas poin seperti ini, kita sedang membahas hukum syariat Allah. Akan dibahas di waktu kapanpun, di tempat manapun, ya. Jangan pernah dihubungkan ini dengan langsung ditarik cuplikan ceramah ini, ketarik ke pemimpin ini, ke negara ini, ke keadaan ini. Ini enggak benar semua ini. Harus diberhentikan ini. Karena banyak sekali orang sekarang membentrok-bentrokkan para da'i seakan-akan ini bentrok sama ini karena potongan ceramahnya. Nah, hukum syar'i kita bahas. Siapapun pemimpinnya, siapa dimanapun berada, kapanpun waktunya, bahasannya akan sama. Gitu. Kalau ada yang pas kena, ya itu berarti peringatan dari Allah SWT. Tapi kita tidak pernah sebagai da'i sengaja mau menyoroti orang, apalagi menyebut-nyebut namanya. Gak ada sama sekali itu. Di sini, Nabi SAW mengajarkan doa ini dari 1400 tahun lalu. Kalau kita berhadapan sama musuh, atau orang-orang yang kita tahu zalim, punya power, kita gak ada power untuk itu, maka kita dianjurkan baca ini. Kita serahkan dan keluhkan dia kepada Allah. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud. Jilid 2 halaman 89 dan disahihkan oleh Al-Hakim, juga disepakati oleh Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi rahimahumullah. Jilid 2 halaman 142, yaitu sabda Nabi SAW, bacalah kalau kalian sedang takut, ya, kepada satu kaum, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Doa pendek, dua potongan saja. Allahumma naj'aluka fi nuhurihim, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu di leher mereka. Ya, maksudnya, ini bahasa Arab ya. Makna letter-letternya itu tadi. Kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Maksudnya adalah, ambil alihlah mereka. Maknanya adalah, hadapilah mereka, ya Allah. Jangan aku yang menghadapi mereka. Wa na'udhu bika min syururin, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan mereka. Dan ini insya Allah, kalau orang baca dengan tenang, ya, dengan penuh keyakinan, Allah SWT akan menangkan dia. Baik dalam perkara-perkara yang dihadapi di pengadilan, terhadap orang-orang zalim, atau pasangannya zalim, atau temannya, atau segala macam. Intinya, musuh-musuh atau orang yang tidak suka akan dikalahkan oleh Allah SWT dengan hikmahnya. Allah bisa membuat orang itu sadar, atau Allah menghukumnya. Jadi kuasa Allah. Kita minta Allah yang hadapi. Allah pencipta lebih tahu. Orang ini disadarkan, atau orang ini dihukum. Kemudian juga di antara doa yang mulia, dan ini diamalkan oleh para sahabat setiap kali mereka masuk medan jihad untuk menghadapi musuh. Hadis riwayat Abu Daud jilid 3 halaman 42 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 572.
yang bunyinya Allahumma anta adudi wa anta nasiri wa bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Allahumma anta adudi, ya Allah engkau adalah sandaranku atau penopangku. Wa anta nasiri, dan engkau lah pemenangku atau yang akan jadi penolongku. Wa bika ajulu, dengan pertolonganmu aku maju ataupun aku berputar. Setiap gerakan aku menyerang musuh itu adalah dengan izinmu. Wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh, artinya aku kalahkan dia. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu lah aku memerangi musuh-musuhmu. Ada satu poin yang kita harus ambil pelajaran dari kasus perang Badr. Penting sekali. Para sahabat waktu masuk di medan perang itu berhadapan sama pasukan Quraisy. Jumlah mereka 314 dengan Nabi SAW. Dan perlu kita garis bawahi, ada di antara sahabat yang hadir situ belum pernah tahu keterampilan perang. Belum punya keterampilan perang. Tapi karena semangat, dia masuk medan perang. Gitu kan? Ikut bersama Nabi SAW. Walaupun tadi tujuannya hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sementara 1000 orang pasukan Quraisy semuanya kesatria. Semuanya ahli perang, semuanya pakai kuda, semuanya bawa perlengkapan lengkap. Zaman dulu kalau orang mengatakan lengkap itu, dia punya pedang dua di kiri kanan pinggangnya, dia punya cemeti dan alat busur panahnya sama panahnya. Ya, dia punya tombak. Semua itu ada di kudanya. Semua perangkat perangnya ada di situ. Dia pun pakai besi dari kepala sampai kakinya. 1000 orang Quraisy begitu. Tapi subhanallah mereka kalah. Apa yang Allah bilang kepada para sahabat? Dan ini untuk mereka pelajaran, untuk kita semua orang muslim sampai hari kiamat. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taktuluhum walakinallah katalahum. Bukanlah kau hai Muhammad dan pengikutmu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Ya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallah rama. Dan bukan kamu dan pengikutmu hai Muhammad yang melempar tombak, melempar anak panah pada saat kalian melempar, tapi Allah lah yang melemparnya. Melibatkan Allah SWT dalam setiap kegiatan kita ini penting sekali. Sehingga biarkan Allah yang mengambil alih. Bisa ucapan kita itu Allah yang atur. Gerakan tangan kita Allah yang atur. Gerakan kaki kita Allah yang atur. Dan itu makna daripada hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Qudsi. وَلَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَخَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعٌ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرٌ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدٌ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلٌ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهِ. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Wajib sudah enggak dibahas lagi, dan ada toleransi. Sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, salat tahajud, wudu, taubat, apalah semua salat-salat sunnah ini. Dia dekatkan diri, puasa sunnah, Senin, Kamis, ayyamul bid, sibuk dengan itu. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Lalu apa manfaatnya kalau Allah cintai kita? Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengar. Lisannya yang digunakan untuk berbicara, telinganya yang digunakan untuk mendengar, bukan lisannya, telinganya yang digunakan untuk mendengar, matanya yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan ini berarti Allah SWT mengambil alih semuanya. Sehingga ada orang subhanallah tidak dia ucapkan kecuali kebaikan, tidak akan lihat kecuali kebaikan, tidak akan dengar kecuali kebaikan, tidak akan menjamah dan mencari rezeki kecuali kebaikan, tidak akan ya melakukan kekerasan atau perlawanan kecuali dengan izin Allah untuk membela kebenaran. Kakinya tidak akan melangkah ke tempat yang tidak baik, cuma yang baik. Maka Allah SWT mengambil alih itu. Ini makna daripada doa-doa itu semua. Dan tujuannya kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, walaupun kita manusia tetap ikhtiar. Kita juga tidak boleh tidak ikhtiar, tapi kita melibatkan Allah dalam ikhtiar kita itu. Ya. Begitu juga dengan doa yang lain, kita selalu membaca kalau menghadapi musuh-musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, ya, maksudnya penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 5, halaman 172. Masih dalam masalah menghadapi kezaliman penguasa atau orang-orang yang jahat di bab 37-nya, ini hampir sama sebenarnya dengan tadi ya. Tapi tadi bisa bab 36 itu lebih cenderung kepada individual, mungkin ini lebih cenderung kepada penguasa atau orang yang memiliki massa yang besar atau kekuatan yang lebih besar.
Kalau betul-betul mereka zalim, maka kita bisa hadapi mereka dengan doa-doa ini. Disebutkan yang pertama oleh penulis di hadits Bukhari, disebutkan dalam Adab Mufrad nomor 707 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 545, yaitu sabda Nabi SAW, Allahumma rabbas samawatis sab' wa rabbal arshil azim kun li jaran min fulan ibn fulanin wa ahzabihi min khalaikika أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh, Allahumma rabbas samawati sab'. Jadi kita mengikrarkan kalau seluruh langit di atas kepala kita ini penciptanya Allah. Wa rabbal arshil azim, di atas langit ketujuh ada singgasana Allah, dan kita ikrarkan Tuhan singgasana atau arsh yang besar. Kulli jaran min fulan ibn fulan, jadilah engkau pelindungku dari fulan bin fulan. Kata sebagian ulama hadis, boleh kita sebut namanya di sini, tapi antara kita sama Allah. Lindungi aku dari fulan bin fulan, kita sebut namanya tapi antara kita sama Allah saja. Wa ahzabihi, dan para kelompoknya. Min khalaikik, dari makhluk-makhlukmu. Apakah itu kelompoknya dia manusia, apakah dia punya tenaga dari jin, dia gunakan para penyihir, apakah dia menggunakan tenaga hewan, dan segala macam. Kita minta berlindung. Allah SWT yang mengambil alih semua itu. Ayyafruta alayya ahadun minhum alu yatwa, agar jangan sampai ada seseorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Ya, melampaui batas artinya, kalaupun aku salah, jangan sampai hukumanku melampaui pelanggaranku. Ya, seperti itu. Lalu dikatakan, Azza jaruk, sungguh perkasa perlindunganmu, wa jalla thana'uk, dan agung pujian bagimu, wa la ilaha illa ant, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi makna doa ini sangat dalam. Betul-betul kita minta kepada Allah secara individu kita diselamatkan dari orang itu. Nah, ini ajaran Nabi SAW, ini hadis sahih. Ya, kita bisa menyebutkan ini. Tapi tentu teman-teman sekalian, sebelum kita berhadapan sama orang dan kita menganggap dia sebagai musuh, saya bilang tadi yang paling pertama, jadikan bahan muhasabah. Karena bisa saja apa yang sedang terjadi dari peringatan lisan orang lain, peringatan apalah ya, perkataankah atau teguran langsungkah atau apa saja, bisa saja itu justru peringatan buat kita. Allah jadikan itu peringatan melalui orang lain. Mungkin Anda beli mobil dari uang haram lalu tiba-tiba tabrakan, tidak selamanya orang yang nabrak itu salah, mungkin saja kita yang salah. Memang Allah ingin berikan peringatan itu, gitu kan? Dan seterusnya banyak hal-hal yang memang Allah SWT berikan peringatan. Kalau kita sudah coba bermuhasabah, introspeksi diri, ternyata kita nggak salah, berarti kita hadapin dia sebagai musuh. Dan ini dua-dua digunakan untuk itu. Karena banyak orang subhanallah dianggap orang langsung musuhnya hanya karena orang itu mengingatkan dia satu kesalahannya. Ini keliru. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Bagi Umar itu prestasi. Umar ini salah ya, Umar harus begini. Oh, dia berterima kasih sekali seumur hidup. Ali bin Abi Thalib lagi mengatakan, aku akan siap mengabdi kepada seseorang yang mengajarkanku satu huruf. Maksudnya menambah buat aku ilmu, pengalaman. Jadi kita nggak boleh emosional dengan orang yang mengingatkan sesuatu, gitu kan? Karena ada orang begitu, dia tahu ini ada doa untuk menghadapi musuh. Ini musuh saya, belum tentu musuh kita. Mungkin memang Allah gerakkan dia untuk menjadi bahan peringatan buat kita. Ya, saya berapa kali ingatkan istri saya juga itu. Kadang-kadang subhanallah dari anak kita. Saya berapa kali, karena pernah mengajak anak saya masih kecil ke masjid. Azan, subhanallah saya tersibukkan, saya tidak dengar azan, tapi dia dengar. Dia bilang sama saya, abadi udah azan. Saya enggak marah sama dia, apa marah. Bagus peringatan. Tapi ada orang, kadang-kadang apa yang kau ngerti anak kecil, atau apalah, mungkin marah sama anaknya. Tapi bisa saya peringatan. Anak saya pernah belajar di sekolahnya tentang hadis, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Dan dia hafal itu dalam bahasa Arab, diajarkan di SD atau di TK pada saat itu. Dia pulang ke rumah istri saya lagi minum berdiri. Dia bilang, Umi kena hadis.
Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang yang terkadang minum berdiri. Tapi istri saya senyum menyambutnya itu, lalu duduk minum. Mungkin ada orang tua, apa kau ngerti anak kecil, TK, ajar-ajarin masalah minum, misal contoh. Padahal saya itu peringatan kan gitu. Nah, kalau kita sudah jadikan bahan introspeksi diri, ternyata kita salah, kita benar, oke, kita hadapi dengan doa-doa ini. Seperti itulah. Makanya ada orang benci sekali sama orang, dendam. Dia baca doa macam-macam, ya Allah binasakan, ya Allah balas. Allah enggak balas, karena memang orang itu enggak salah. Dia yang salah. Kan begitu. Ada orang begitu ribut rumah tangga, semoga Allah hancurkan hidupmu, semoga begitu. Padahal pasangannya benar. Mungkin dia yang salah, dia tidak jadikan bahan muhasab. Mesti dia ingat mungkin peringatan itu dari lisan pasangannya, kan gitu. Contoh saja. Kemudian doa yang lain juga diangkat oleh beliau adalah, doa ini dibaca 3 kali doa ini. Tentu yang saya sudah bilang, kalau yang belum hafal bisa dipegang bukunya ya. Doa ini bisa, buku ini alhamdulillah sudah dibagikan untuk semua jemaah masjid. Saya harap ini dibawa, dibaca, ya dikantongin. Nah ini juga bisa teman-teman sekalian bekerja sama-sama yayasan, kalau mau dapat pahala perbanyak ini. Saya sudah berapa kali anjurkan jemaah saya, supaya kalau ada acara perkawinan, ini jadi souvenirnya. Daripada tidak bermanfaat, kipas, untuk apa kipas? Tidak semua orang pakai kipas. Kasih buku. Kasih buku ini, ada buku sifat sholat Nabi, ada buku zikir bagi petang, kan bagus. Anggap dari 100 tamu yang datang, 2 orang baca, gak apa-apa, cukup. Datang ke rumah keluarga, selalu bawa, bawa 5, bawa 10, titip di mejanya. Pembantunya yang baca, gak usah dia, gak apa-apa. Mampir lampu merah, ada orang miskin minta, daripada nyanyi-nyanyi, sudah gak usah nyanyi, saya kasih kamu buku ya. Kasih juga duit, tapi baca. Berapa kali saya mampir di lampu merah, anak-anak nyanyi-nyanyi, saya bilang jangan. Saya tanya, kamu muslim? Iya muslim. Ini cuma 1 menit lampu merah. Kamu muslim ya? Tahu itu apa rukun Islam? Nah, tidak tahu. Tidak tahu apa itu rukun. Dia panggil temannya, apa itu rukun Islam? Ya. Terus saya bilang, saya ajar kamu rukun Islam ya. Kalau kau bisa saya kasih uang 5.000. Iya pak, iya. Oke, rukun Islam. 2 kalimat syahadat. Kita tidak bisa rincikan panjang 1 menit kan. Nah, sholat 5 waktu. Zakat bagi orang yang mampu, puasa Ramadan 1 tahun sekali, haji bagi yang mampu. Coba hafal, dihafal sama dia, kasih 5.000. Ajarin ilmu ya akhi. Daripada kita tolak dia, daripada kita ambil manfaat. Saya pernah punya seorang teman, beliau dosen di Ummul Qura. Saya ingat betul tuh, dia pernah 4 tahun di Makassar. Di mana-mana dia jalan, di tas istrinya selalu dikasih buku terjemahan begini. Ini buku apa saja, pokoknya terima misalnya saya setiap belanja ke supermarket, kebutuhan bulanan, beli pakaian. Pasti dia kalau datang dia tanya pegawainya di store itu, tanya, muslim? Iya, muslim ya, kasih buku. Ambil buku gratis, orang gratis mau semua gitu kan. Teman-teman, nulis buku ini gak gampang. Ini cuma 10 ribu rupiah atau 15 ribu rupiah. Nulis begini 102 doa ini, 132 doa ini gak gampang gitu. Sulit. Itu butuh waktu untuk nulis, cari kesahihannya. Antum tinggal keluarin harga gorengan saja. Gitu. Kasih ke orang, manfaatnya besar. Kan gitu. Jadi kalau beli pun, ya cuma satu. Bagiin kepada orang. Manfaatnya besar. Ilmu itu amal jariah paling besar, teman-teman. Karena sekali kita ajarin ke orang, sekali dia tahu, walaupun dia belum amalkan, sudah ada ilmunya. Kapan dia amalkan jadi amal jariah buat kita. Dari mana kita tahu, mungkin orang yang kita kasih buku itu nanti akan jadi ulama besar. Allahu a'lam, kita enggak pernah tahu. Mungkin suatu waktu dia jadi ulama besar, dia bisa jadi ngajarin orang banyak ilmu gitu ya. Baik, doa ini selanjutnya adalah, kita kembali ke bahasan kita. Allahu akbar, Allah azzu min khalqihi jami'a. Allah azzu mimma akhafu wa ahdar. A'udhu billahi alladhi la ilaha illa hu. Al-mumsik as-samawati as-sab' an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi'idhni. Min syarri abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asyia'ihi min al-jinni wal-ins. Allahumma kunni jaran min syarrihim jalla thana'uk wa azza jaruk wa tabarak asmuk wa la ilaha ghairuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah azzu min khalqihi jami'a. Allah lebih perkasa daripada seluruh makhluknya. Allah azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah itu lebih perkasa daripada apa yang aku takutkan dan aku khawatirkan. A'udzu billahi alladhi la ilaha illa hu. Aku berlindung atas nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsik as-samawati as-sab' an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi idznihi. Yang telah menahan langit 7
agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Ya. Kemudian kita sebutkan setelah pujian ini, min syarri abdika fulan. Ini bisa disebutkan namanya. Kalimat fulan bisa diganti nama orang ya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hambamu fulan. Jadi penyihir kah dia, penjahat kah dia, penguasa zalim kah dia, pokoknya enggak ada urusan sama saya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hambamu fulan. Kita khawatir dengan dia karena dia zalim, kita sebutkan itu. Lalu kita katakan wa junudihi dan pasukan-pasukannya, wa atba'ihi dan pengikut-pengikutnya, wa asyia'ihi dan juga pendukung-pendukungnya, ya, semua yang mendukung dia, minal jin wal ins, dari jin dan juga manusia. Karena ada juga orang pakai tentara jin, para penyihir-penyihir kan, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyakiti orang lain, dia pergi ke dukun dan seterusnya. Lalu kita bilang, Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadilah engkau pelindungku dari kejahatan mereka. Jalla thana'uk, sungguh maha agung pujian untukmu. Kemudian dikatakan wa tabaraka ismuk, dan maha berkah namamu, wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini baca 3 kali, kalau belum hafal bisa diulang lagi. Yang belum punya bisa difoto dari temannya di ruangan ini, taruh di handphone, dibaca. Karena orang semua bisa menghadapi musuh setiap saat. Begitu juga dengan doa yang selanjutnya, ini masih berhubungan dengan masalah takut terhadap musuh. Ya. Tapi ini umumnya dibaca oleh Nabi SAW kalau di kancah peperangan. Kalau tadi itu secara umum menghadapi orang-orang yang punya kekuatan, punya power, punya kedudukan, lalu kemudian berbuat zalim. Ini sebenarnya juga bisa jadi doa rutinnya para pengacara ya. Asal pengacaranya benar, mau cari kebenaran. Dia minta agar dilindungi dari hakim-hakim yang jahat, dari keputusan yang salah gitu kan. Jadi selain orang ini juga orang-orang yang membela kebenaran dia bisa. Ya. Para pengacara itu bisa dapat pahala banyak asal dia memang membela kebenaran. Tapi sebaliknya bisa jadi penyebab masuk neraka kalau dia membela yang batil. Karena dia pasti akan manipulasi data, dia akan berbohong, dia akan menzalimi orang yang diambil haknya, dia akan menerima harta yang haram, dia juga akan ya, memberikan harta haram kepada orang yang menzalimi. Seperti itu banyak sekali kesalahannya. Baik, doa ini diantaranya Nabi SAW kalau sudah berhadapan sama musuh di depan mata, sudah akan berkecamuk peperangan jihad, maka beliau membaca doa ini. Ini di bab 38, doa agar keburukan dan kekalahan menimpa musuh. Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Allahumma munzil al-kitab, ya Allah yang telah menurunkan al-kitab atau al-Quran. Sari' al-hisab, yang cepat sekali hisabnya, perhitungannya. Ihzim al-ahzab, kalahkanlah pasukan-pasukan itu. Allahumma hazimhum, ya Allah kalahkanlah mereka. Wazalzilhum, dan goncangkan mereka. Maksudnya porak-porandakan pasukan mereka. Hadis ini riwayat Muslim, jadi 3 halaman 1362. Sekali lagi teman-teman, doa ini bukan dibaca sekali. Nabi SAW pada saat perang Badar terus membaca doa ini non-stop, beliau baca terus. Di perang-perang beliau baca. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri anda, Allah maha mendengar gitu. Kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, saya akan tenang kalau Allah sudah menurunkan ya, wahyu, kalau kita akan menang. Hanya Nabi SAW ngantuk tertidur sejenak. Begitu bangun tersenyum beliau. Lalu beliau mengatakan, terimalah berita gembira, hai Abu Bakar, Allah telah menerima doaku dan Allah menjanjikan kita mendapatkan kafilah dagang Quraisy atau kita akan mengalahkan pasukan mereka. Dan Nabi SAW terus berdoa sampai menang. Waktu terjadi perang Khaybar, menyerang benteng Yahudi di Khaybar, sekitar 180 km dari Madinah, itu Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan, tapi beliau non-stop berdoa. Terus berdoa, doa itu ibadah. Tidak ada ruginya kita menyampaikan. Tapi ingat, berdoa sampai Allah kasih. Jangan sekali lalu sangka buruk sama Allah. Saya sudah baca, tapi Allah belum kasih. Ya Allah mudahin jodoh saya, tidak ada tanda-tanda jodohnya. Baru sekali. Sekarang kalau antum lapar, minta sama orang. Saya lapar, kasih makan. Langsung dikasih, belum tentu juga kan. Mungkin orang banyak tanya, mungkin ada yang kasih, ada yang tidak. Tapi kita tidak samakan dengan Allah. Allah SWT maha pemberi.
Tapi Allah SWT justru kalau menggerakkan kita punya hajat dan hanya kita berdoa, berarti dia sangat cinta, dia ingin kita berinteraksi dengannya. Harusnya difahami masalah ini. Ini doa yang paling pendek kalau seandainya kita dalam keadaan memang takut ya, di pasal 39. Ini doa yang sangat pendek untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita kalau menghadapi musuh-musuh. Apalagi kalau sudah sampai berbuat kejahatan ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 4 halaman 2300, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau ini harus dihafal pendek. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Walaupun semua doa tadi usahakan kita hafal. Tapi doa ini luar biasa. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Ya. Ini tentu doa ini masyhur dinukil dari anak saleh yang mau dihukum oleh raja zalim yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi pernah di zaman dulu ada satu raja mengaku Tuhan dan dia punya penyihir yang kuat, gitu kan. Nah, penyihirnya ini rupanya karena sudah tua, dia bilang sama raja, "Saya butuh kader. Kirim kepada saya anak-anak muda yang pintar, saya ajarin dia sihir." Gitu kan. Rupanya dibuatlah semacam sayembara, loloslah satu orang anak sangat cerdas. Tiap hari belajar sama penyihir ini. Tapi antara rumah anak muda ini sama rumahnya penyihir pada saat dia belajar sihir ada satu gua. Di situ ada seorang dulu pendeta Nasrani, tapi waktu itu belum datang risalah Nabi Muhammad SAW. Pendeta itu masih dalam keadaan benar. Ya, berpegang pada risalah Nabi Isa alaihissalam. Karena risalah Nabi Isa berlaku sampai datangnya risalah Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu kan? Maka dia mampir di situ lalu kemudian dia mulai belajar juga dengan pendeta itu tentang isi Injil. Sampai dia mendalami Injil yang sangat dalam, dia juga menjalani ilmu sihir yang sangat dalam. Setelah dua-duanya sudah sampai pada tingkat tertinggi dari ilmu ini, maka dia pun pulang dari rumah penyihir ini. Kemudian dia melihat ada masyarakat yang sedang dihadang oleh satu hewan besar. Tidak disebutkan apa, tapi dikatakan hewan besar. Kemudian mereka lihat, nah ini muridnya penyihir itu, coba bantu dengan sihirmu hilangkan ya, hewan ini. Hewan itu disebutkan dalam beberapa atsar, dia menutupi jalan lereng gunung sehingga sulit untuk bergerak, binatang besar menghalangi orang. Maka akhirnya anak muda ini mengatakan dalam hadis Bukhari, sekarang saya akan buktikan ajaran penyihir kah yang benar atau ajaran ya Allah SWT. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, dengan namamu ya aku melempar batu ini, kalau ajarannya ya ajaranmu adalah benar maka buktikanlah. Dan kalau ajaran penyihir ini batil juga buktikan. Maka dia melempar batu itu kecil ke arah binatang itu, tiba-tiba binatang itu jatuh ke jurang dan mati. Akhirnya orang bisa jalan. Maka orang-orang pun mulai berkata pada saat itu, kalau ini hebat penyihir sihirnya. Kata Nabi itu bukan. Ini bukan sihir, ini pertolongan Allah. Lalu mulailah dia membongkar kedoknya si penyihirnya raja. Dan terus saja dia mendakwakan agama Allah sampai akhirnya ditangkap oleh raja. Lalu raja mau menghukum dia mati. Nah, hukumannya dibuatlah beberapa. Di antaranya raja suruh dia ditangkap, suruh tangkap anak muda, disuruh bawa di atas gunung. Lalu disuruh lempar dari gunung itu. Suruh buang untuk jadi pelajaran siapapun yang membangkang terhadap raja, maka akan dihukum mati seperti itu. Dalam perjalanan dia nasihati raja, pengawal-pengawal raja. Ingatlah, ini salah, tak boleh. Raja kalian itu bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Nasihati dakwah mereka tidak mau dengar. Lalu sebelum didorong pun dia mengatakan, aku ingatkan kalian yang terakhir. Mereka tidak mau dengar. Begitu dia mau didorong, karena muda itu ucapkan kalimat ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Artinya kalau terjemahan sederhananya, ya Allah ambil alih mereka ini. Maka tiba-tiba Allah datangkan angin yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit raja tersebut. Dan angin ini luar biasanya tidak menjatuhkan anak muda itu. Setelah selesai anak muda itu turun, langsung ke istana raja lagi. Raja tanya, mana prajurit saya? Allah sudah binasakan mereka. Dia masih belum yakin, suruh tangkap lagi ikan, suruh bawa dengan prajurit-prajurit yang lebih kekar, lebih kuat dari yang awal, bawa ke laut. Anak muda ini diikat dengan rantai tangan dan kakinya, lalu diikat dengan batu yang berat, ya, nanti akan dicemplungin ke dalam lautan, di tengah lautan. Dalam perjalanan dia nasihati prajurit-prajurit tersebut, tak mau dengar. Terakhir, ya, pada saat sudah mau dicemplungin, dia mengucapkan kalimat yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, saya sudah nasihatin, kamu dengar, ambil alih mereka ini. Maka tiba-tiba ombak besar datang menghantam kapal tersebut, menenggelamkan mereka semua. Uniknya, tiba-tiba ikatan rantai di tangan dan kaki anak muda ini jadi longgar, dia bisa lolos, dia berenang. Waktu itu hampir seluruh masyarakat wilayah itu
ini wilayah Najran ya, di wilayah Jazirah Arab, itu mendekati laut dan mengatakan kalau anak muda ini selamat lagi, kita akan beriman pada risalah, pada agama Allah. Maka ternyata dia selamat, sampai dia kembali lagi ke raja. Akhirnya raja ini zalim, dia tetap tidak mau percaya. Akhirnya kata anak muda itu, kalau kau tetap ngotot mau mengaku Tuhan dan mau membunuh saya, ada satu cara. Cuma itu caranya. Dia bilang apa? Pakai anak busur panah saya ini, pakai anak panah saya ini, dan bilang, Bismillahirrabbulgulam. Ya, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Panah ke saya, kau akan bunuh saya. Raja itu akhirnya sujud. Tapi kata anak muda ada syaratnya. Kumpulin semua orang wilayah ini, biar mereka saksikan. Dikumpulkanlah semua orang, kurang lebih terkumpul itu 20 ribu orang. Kemudian raja itu melepaskan sambil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, maka matilah anak muda tersebut. Akibatnya apa? Ya, seluruh wilayah Najran tadi 20 ribu orang itu semuanya beriman. Karena mereka mengatakan sesungguhnya yang selama ini mengaku Tuhan raja kita tidak bisa membunuh anak muda tersebut kecuali dengan izin Tuhannya anak muda itu. Tuhannya anak muda itu lebih kuat. Maka mereka beriman kepada Allah, lalu terjadilah pada saat itu pembakaran massal. Dibuatlah parit, dibuat api yang besar, lalu dicemplungin semua orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah sebutkan dengan Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud, An-Nari Dhatil Waqud, Idhum Alayha Qu'ud. Ini sudah saya jelaskan di sirah sebenarnya. Jadi pada saat mereka menggali Ukhdud, parit, lalu mereka menyalakan api yang besar-besar, mereka duduk menyaksikan pembakaran tersebut. Umana kamu minum illa yu'minu billahi al-aliyyil azim. Mereka tidak membunuh orang-orang ini kecuali karena mereka beriman kepada Allah SWT gitu kan. Zat yang maha agung. Seperti itulah. Tapi saksi bahasan kita doa ini yang dibaca oleh anak muda tersebut. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah tolong selamatkan aku dari atau ambil alihlah mereka ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini insya Allah yang kita bahas berhubungan dengan masalah doa-doa yang dibaca pada saat menghadapi musuh ya, atau menghadapi orang-orang yang bisa berbuat zalim kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.